بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أثق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan dan akhwati kaum muslimin pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah rahimakumullah. Alhamdulillah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan kurnianya nya kepada kita semua. Alhamdulillah dengan nikmat dan pertolongan Allah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita. Kemudian selawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan sebanyak-banyaknya agar Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di hari akhir di hari pembalasan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin ikhwati Kita lanjutkan kembali pelajaran kita pagi, uh, siang hari ini. Masih dalam pembahasan adab-adab jual beli. Terakhir kita sudah sampaikan adab yang kelima, maka hari ini akan kita lanjutkan adab adab berikutnya Syekh Abdul Aziz dalam kitab ini mengatakan adab yang keenam yaitu penjual harus melebihkan timbangan Apabila seorang penjual menimbang barang dagangannya maka dia harus memberikan lebih berat timbangan yang telah ditentukan Maksudnya, di dalam menimbang atau menakar seorang pedagang tidak dibolehkan, artinya dilarang untuk mengurangi timbangan atau takaran. Agar selamat dari terkuranginya timbangan dan takaran, maka dianjurkan hendaklah ketika menimbang itu kita lebihkan kita condongkan timbangan itu kelebihnya misalkan kalau timbangannya yang pakai daun timbangan maka jangan persis sejajar si tapi harus kita condongkan sedikit ya Begitu juga ketika kalau timbangannya itu yang bergaris, maka hanya, jangan hanya sampai ke garisnya, tapi di garis di dalam garis itu kita jarum timbangan itu harus kita condongkan ke kelebihnya. Dan ikhwan ya akhwati, bila kita lakukan ini dengan tujuan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala dan agar menghindar dari apa yang diharamkan dari apa yang dilarang dari mengurangi takaran dan mengurangi hak orang insya Allah jual beli yang kita lakukan akan mendapatkan keberkahan Allah subhanahu wa taala kemudian kata beliau jadi dalam hal ini seorang penjual harus jujur dalam menimbang dan tidak boleh mengurangi sedikit pun timbangan tersebut sebagaimana ia suka jika barang yang ia beli diberikan dengan sempurna maka dia pun wajib ketika menjual memberikan dengan sempurna hal yang lumrah bahwa setiap orang yang membeli tentunya tidak menginginkan bahwa apa yang ia beli itu kurang dari ukuran yang telah ditentukan, misalkan satu kilogram. Maka, seorang penjual harus berpikir, kalau saat dia membeli, apakah dia tidak menginginkan? penjual memberikan secara sempurna kepadanya maka hal yang sama bagi seorang penjual juga harus memberikan hak kepada si pembeli ketika dia yang menjual ketika dia memiliki keinginan agar apa yang ia beli mendapatkan secara sempurna maka dia juga punya kewajiban ketika dia menjual untuk menyempurnakan hak dari si pembeli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kata Allah, Wailun lil mutaffifin." lagi bagi orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran atau timbangan dari orang lain, maka mereka meminta dicukupkan. nggak mau, kurang. Ketika mereka yang beli, mereka pasti tuntut. Agar apa yang mereka beli, mereka mendapatkan secara sempurna. وَإِذَا كَالُوا أَوَّزَنُوهُمْ أو يُخْسِرُونَ Tapi sebaliknya, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, untuk mereka jual, maka mereka mengurangi takaran atau timbangan. Maka apa kata Allah? Celaka. Apa yang Allah tegur atau Allah ancam dengan suatu azab, suatu siksa atau kemu kemurkaan Allah menunjukkan perbuatan tersebut merupakan <tuh> perbuatan yang diharamkan dalam Islam, perbuatan yang dilarang dalam Islam. Maka Allah menjelaskan dalam ayat ini adanya sebagian manusia kalau dia yang membeli pasti dia akan selalu menuntut haknya agar disempurnakan bahkan bisa dia menuntut agar diberikan kelebihan Dari ukuran yang telah ditentukan Namun sebaliknya wa idha kalu Kata Allah Kalau mereka yang menimbang Kalau mereka yang menakar Untuk mereka jual Mereka mengurangi Mereka mencurangi timbangan dan takaran apa boleh buat kalau kita lihat kenyataan di lapangan khususnya di pajak-pajak tradisional yang memang di tempat itu ditimbang ketika kita transaksi jual beli sangat banyak kita dapat timbangan yang curang saya sudah pernah ya, mencoba saya beli timbangan, kemudian kita untuk mengakurkan timbangan yang kita beli ini, kita beli barang-barang atau ke, uh, barang yang kemasan yang sudah ditentukan takarannya, apakah cocok. ketika sudah kita cocokkan timbangan kita, kemudian kita belanja, kita beli di pajak, coba bawa ke rumah. kebanyakan timbangan itu paling kalau kita beli satu kilo ya bisa sampai sembilan setengah ons. Memang nggak begitu kelihatan, nggak begitu terasa. Kalau untuk misalkan kita beli eceran, misalkan satu on nggak begitu terasa. Satu kilo. Tapi kalau kita kalikan, kalau misalkan orang beli 10 kilo dikurangi setiap kilonya satu ons setengah ons saja kan udah lumayan dan perbuatan seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam begitu juga takaran literan itu coba kita perhatikan banyak yang tidak aman lagi takaran atau literan itu di pajak-pajak itu sudah diolah. Ya, udah berulah para pedagang-pedagang tersebut. Mereka melakukan itu dengan sengaja, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara halus seperti itu. Dan inilah yang Allah ancam dalam ayat ini, lil mutaffifin Celaka orang-orang yang curang. Ketika mereka menakar atau menimbang, mereka ketika membeli, mereka menuntut orang agar dipenuhi, dicukupkan timbangan atau takarannya. Namun, kata Allah, Wa kalu kalau mereka yang menakar untuk orang, mereka yang menimbang untuk orang, mereka berlaku curang dengan segala cara mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan. الله سبحانه وتعالى مرقا ترهادب قومي انا بسويف كرنا مريكا سوكا ممران يتمبانا دالم فيرمانيا دالم صورهود ايا نقولها 85 الله كتاكا ويا قومي اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan Bilkisti dengan adil. Jangan hanya ketika menakar untuk dibeli, ketika dia yang beli, dia tuntut orang agar menyempurnakan takaran dan timbangan. Tapi sebaliknya, kalau dia yang menimbang dan menakar untuk orang lain, dia mengurangi. Ini tidak adil, tidak jujur. Maka dalam ayat ini Allah perintahkan ya Nabi Syu'aib memerintahkan kepada kaumnya yang Allah berikan dalam ayat ini agar mereka menyempurnakan timbangan apakah itu saat mereka membeli atau menjual. Kemudian kata Allah wala tabakhasun ta nas ashya'ahum dan <tuh> Janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan janganlah kamu membuat kejahatan, kerusakan di muka bumi. Apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib? Allah menegur mereka. Allah menghukum mereka. Kemudian juga di dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda zin wa arjih timbanglah dan lebihkan. Ini lebih selamat bagi kita. Kalaupun seandainya misalkan ada kekurangan ya uh, dari timbangan yang kita miliki ketika kita tidak ngepaskan ngepreskan atau seperti takaran atau literan itu kita agak lebihkan sedikit dan ini insya Allah tidak akan membuat kita merugi dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam ini zin wa arjih ya timbanglah dan lebihkan ini adab yang keenam adab yang ketujuh dalam jual beli yaitu pemaaf dan mempermudah lemah lembut dalam melakukan jual beli. Ini ada orang pedagang, padahal mungkin pembelinya canda, nggak seriusan, nawar misalkan tinggi langsung marah. Atau yang pembelinya memang uangnya pas yang hanya yang dia pegang saja. Sementara yang ditawarkan si penjual nggak mencapai uangnya. Namun ketika misalkan si penjual itu memberikan merelakan barang dagangannya dibeli dengan harga itu pun dia sudah tidak merugi, maka di sini kita dituntut untuk memberikan memudahkan memaafkan orang. ya. Karena ya keterpaksaan mungkin dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Penjualnya hanya memiliki uang itu sementara itu kebutuhan yang harus dia beli. Syekh menjelaskan di sini seharusnya penjual dan pembeli memiliki sifat-sifat ini yaitu pemaaf, Memiliki sifat mempermudah dalam transaksi jual beli, lemah lembut. Ya, ketika kita pun uh, pembeli, ya, dalam si pembeli itu jangan rewel, nawarnya boleh nawar boleh, tapi jangan rewel. Ini udah tawar sana tawar sini, yang palanya lagi kadang mungkin penjualnya udah nawar terendah-rendah. <tuh> dilihat-lihat enggak jadi pula ada orang gitu sembarangan ngomong bisa enggak segini ya udah kata pembelinya penjualnya malah pergi dia begitu juga si, pem, si penjual ya ketika kita menawarkan barang ya janganlah tawarkan terlalu tinggi walaupun nanti orang akan nawar ya kan minta dikurangi misalkan nggak apa-apa jangan terlalu tinggi-tinggi menawarkan barang itu pembeli tidak boleh mengurangi hak penjual dan penjual juga jangan menjual terlalu mahal sehingga memberatkan pembeli jangan terlalu banyak tawar-menawar dan berdebat tapi hendaknya saling memaklumi. Ini yang mesti dimiliki akhwati. Ketika kita transaksi mudah. Jangan dipersulit. Jangan berdebat. Ini bahkan sampai kadang bisa keributan. Hanya gara-gara tawaran menawar. Hanya gara-gara ucapan atas apakah si pembeli atau si penjual. Nabi SAW dalam hal ini bersabda. A duduk Allah azza Kana sahlan. raja kan sehelan, misteri dan wabai'an, wakazian, wmuqtadien. Kata Nabi saw. Allah memasukkan ke dalam surga orang yang mudah dalam membeli, orang yang mudah dalam menjual, orang yang mudah dalam melunasi dan ketika meminta haknya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan janji Allah, keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mudah dalam transaksi jual beli. Beliau juga Rasulullah SAW bersabda, Rahimallahu abadan Samhan idha ba'a wajashtara wa Semoga Allah merahmati orang yang pemurah ketika menjual, orang yang pemurah ketika membeli dan menuntut haknya. Misalkan sipulan dia menuntut haknya, ada orang yang utang ke dia sudah jatuh tempo, tapi yang punya hutang belum sanggup, bukan karena tidak mau, beda. Kalau tidak mau boleh tegas. Boleh dikerasi oleh yang punya uang. Ini nggak mampu. Belum lapang, belum ada kemampuan duit dia untuk membayar utangnya. Maka kita yang punya hak dalam hal ini harus kita samhan mudah. Ya udah, nggak usah dulu. Kalau memang belum lapang, kan selama ikhwan dan ini sudah pernah kita sampaikan. Kita berpikirnya seperti ini: ketika kita menuntut hak kita ke orang lain, apakah saat hak kita pada orang lain dengan itu tidak terpenuhinya akan kebutuhan kita, maka wajar kalau kita menuntutnya sampai kita mendapatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, kalau saat hak kita itu ada pada orang, atau orang lain daripada pada teman kita misalkan uang kita dengan dipinjam teman kita uang kita kita biasa nggak akan mengakibatkan kita kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka kenapa coba apa masalahnya bagi kita kalau kita berikan tempo lagi kepada teman kita kepada saudara kita udah sampai kapan dia bisa untuk melunasi hutangnya misal Inilah yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang mu'min. Ini ikhwan. Kaya raya yang memang serba terbalik. Sering kita ulang-ulang. Masa kita, zaman kita ini serba terbalik. Yang biasa mudah atau pemaaf dalam menuntut hak. Ini biasanya orang-orang yang hidupnya pas-pasan bukanlah orang-orang yang kaya raya, orang yang punya harta melimpah. Terbalik, justru ketika orang-orang kaya yang punya kelapangan rezeki, yang punya harta melimpah, ketika mereka menuntut haknya, masya Allah. Bahkan mereka tidak segan membayar orang. Padahal untuk bayar orang itu, berapa mereka keluarkan uang misalnya. Ini kita lihat, kita lihat sekarang ini. Kenyataannya ini seperti itu. Bayar orang untuk memaksa, untuk mengambil haknya dari orang lain. Padahal, nggak akan pengaruh sama sekali kalau ketika hak dia itu ada pada temannya, ada pada saudaranya. Namun dia tidak rela, tidak ridho. Ya? Sehingga mempersulit atau bahkan menyakiti orang lain. Adab yang ke delapan dalam jual beli yaitu menjauhi sebab-sebab munculnya permusuhan dan dendam. Segala bentuk transaksi jual beli yang akan menimbulkan permusuhan, kebencian, memunculkan dendam, maka bagi seorang mukmin bagi seorang muslim wajib untuk menjauhi semua sebab-sebab yang akan memunculkan permusuhan dan dendam. Syekh menjelaskan di sini sebab yang bisa memunculkan permusuhan dan dendam di antaranya seorang membeli barang yang telah dibeli saudaranya. Seperti jual beli jenis najis dan lain-lain yang diharamkan dalam syariat Islam ada orang sistem atau yang dilakukan oleh orang sekarang ini di antara yang dicontohkan oleh Syekh di sini jual beli najis ini akan menimbulkan kebencian menimbulkan dendam dan bahkan akan menimbulkan kerugian ya dengan cara apa seperti apa jual beli yang uh, najis ini dimana misalkan sepulan lagi mau transaksi masih nawar masih ngobrol kemudian nanti ada tiba-tiba orang ketiga antara si pembeli dan si penjual kemudian muncul orang ketiga dan mengatakan saya mau beli barang ini dengan harga yang lebih mahal dari apa yang kau jual kepada si pulaan sehingga ya dan mereka sudah yakin bahwa isi pembeli pertama ini memang sangat butuh dengan barang itu. Dan orang ketiga ini, orang yang datang atau si pembeli kedua, ini memang bukan tujuannya untuk membeli. Tapi tujuannya hanya untuk menaikkan harga. Sehingga seolah-olah dua orang ini antara si penjual dengan pembeli yang kedua tadi, itu sebenarnya kong kali kong udah kerja sama hanya untuk mena menaikkan harga maka dengan si pembeli kedua tadi mengatakan misalkan harganya sepuluh ribu aku mau beli untuk ku aja sebelas ribu sehingga ada ketertarikan ya aku pun butuh ya udahlah aku beli sebelas ribu padahal harga normalnya memang segitu sepuluh ribu misalnya. Ini banyak terjadi lakukan khususnya di pajak-pajak kota-kota besar itu ada ada sejauh orang yang seperti ini maka harus kita hati-hati ya. Atau terkadang kita ketika masih melihat-lihat barang ada ketertarikan kita Ya, Masa kita menawar, tiba-tiba ada orang yang kelihatan memang sangat mau sekali dengan barang itu, padahal hanya untuk memancing keinginan kita untuk beli, dan dia memuji, "Wah, ini bagus sekali, aku Pak, pengen sekali nih hanya untuk memancing kita agar membeli barang tersebut." Maka cara-cara seperti ini akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan dendam. Bisa saja si pembeli setelah dia beli transaksi dengan harga yang lebih tadi, dia jalan lagi atau dia melihat-lihat lagi tempat lain. Dan dia dapat ternyata dia bahkan lebih murah dari harga pertama saja. Ini akan memunculkan kebencian, akan memunculkan dendam dan permusuhan. Dan segala jenis ya apapun dia bentuknya yang bisa memunculkan permusuhan dan dan dalam dalam dan uh, dalam transaksi maka bagi seorang muslim bagi seorang mukmin haruslah menjauhi itu semua dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis <coughs> yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kata Nabi لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تبغضوا ولا تبا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعد وكونوا عباد الله اخوانا Kata Nabi SAW, janganlah kalian saling mendengki. Rasulullah melarang apapun yang akan menimbulkan, memunculkan kedengkian. Kemudian dan janganlah saling melakukan perdagangan dengan najis itu tadi orang pura-pura ada yang mau beli yang lebih mahal dari apa yang kita beli hanya untuk menaikkan harga itu padahal memang terkadang ada orang yang ya udahlah nggak apa-apa karena dia pem orang pembeli ini pemuda apa murah artinya dia sangat samhan ketika ada orang sebut oh ini dibutuh kawan nih ya udah nggak apa-apa kau aja yang beli ya udah nanti ketika si pembeli ini nggak jadi nggak jadi mereka transaksi atau walaupun nampak ya mereka pura-pura saja transaksi dan akan dikembalikan barang itu kembali kepada si penjual karena memang hanya untuk menaikkan ya harga dari barang yang Dibeli oleh sepuluh. Wala kata Nabi SAW, dan jangan saling membenci. Wala tadabaru dan janganlah saling bermusuhan. Kemudian walayabqabdukum ala ba'din, kata Nabi SAW, janganlah kalian membeli barang yang sudah dibeli orang lain. Ketika orang terang saksi, kau jangan dibeli. Karena itu dalam pembelian orang dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW dan Nabi Wasallam dalam hadis memerintahkan kita wakunu ibadallahi ikhwana <clears throat> jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara kalau kita menyadari kalau kita menganggap bahwa yang lain dari kaum muslimin juga merupakan saudara kita, bagi kita maka bagaimana mungkin kita tega bagaimana mungkin kita akan menyakiti mereka atau menipu mereka. Maksud menjual barang yang sudah dibeli orang lain di sini Syekh menjelaskan ialah seorang mendatangi pembeli setelah penjual dan pembeli sepakat dengan harga tertentu. Misalkan udah oke okay nih. Masih dalam trans trans transaksi, kemudian tiba-tiba nanti ada orang mau membeli atau menjual. Misalkan, si A lagi transaksi, jual beli dengan si B, tiba-tiba datang si C. Dia mengatakan, "Aku mau membeli itu dengan harga sekian." Atau sebaliknya, ada si penjual yang datang, ini barang. Ini lebih bagus, harganya lebih murah, sehingga si penjual tidak jadi, si pembeli tidak jadi, membeli barang dari si tadi. Dan ini dua-duanya dalam Islam diharamkan, sebab perbuatan seperti ini termasuk hal yang akan memunculkan permusuhan, yang akan memunculkan kebencian, yang akan memunculkan dendam, sehingga nanti yang ada. Udah. Mereka saling sikut, saling bersaing dengan persaingan yang tidak sehat. Mereka lakukan segala cara demi untuk menjatuhkan orang lain. Bukan lagi bagaimana transaksi yang benar. Tapi mereka akan saling benci, saling bermusuhan, saling mendendam. Dan inilah yang dilarang dalam Islam segala sesuatu transaksi yang akan menimbulkan segala transaksi yang akan memunculkan permusuhan dan dendam apakah antara si pembeli sama si pembeli yang uh, si penjual atau antara si pembeli dengan uh, si penjual dengan si penjual yang lain adab yang ke sembilan. Penjual dan pembeli boleh menentukan pilihan selama mereka belum berpisah. Kecuali jual beli khiar. Di dalam Islam, selama antara si pembeli dan si penjual masih dalam majelis itu, belum berpisah keduanya, maka sekalipun sudah transaksi, sudah dibayar misalkan barang dagangannya, namun secara hukum dalam agama masih dua-duanya berhak untuk membatalkan. Apakah si pembeli atau si penjual? Di dalam hukum Islam. Dan ini ketentuan yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim harus mentaati, harus melaksanakan ini. Apakah dia si pembeli, apakah dia si penjual? Maka selama keduanya antara si pembeli dan sepenjual si penjual belum berpisah dari tempat itu masih ada hak mereka untuk membatalkan tidak melanjutkan transaksi jual beli tersebut. Misalkan bisa saja ketika sudah bayar ya si pembeli mikir waduh uang saya nggak cukup nih kalau harus beri ini karena memang bisa saja ada orang ikhwan. Dan itu mungkin kita bisa pernah alami. Ketika kita ke pajak misal, ada barang yang tidak terpikir sejak awal untuk baliknya. Namun karena kita lihat dan kita tetap dengan barang itu, kemudian kita membeli. Dan kita tidak menyadari bahwa kita bawa uang misalkan nggak cukup. Karena memang kita sudah paskan uang yang kita bawa. Kita nggak banyak Uang, bawa uang misal, ya kan? Ketika dari rencana awal itu tidak termasuk hal yang akan kita beli, sementara uang e, yang kita rencanakan itu sudah kita tentukan, maka secara otomatis akan nggak cukup uang kita nanti. Maka ketika kita menyadari, misalkan sepenjual menyadari, ah pembeli waduh, tadi kayaknya nggak mau beli ini, kok jadi beli? Maka dia masih punya hak. Si pembeli, eh, si penjual tidak boleh marah kalau si pembeli itu membatalkan pem, pembeliannya. Penjual dan pembeli masih memiliki, kata saya di sini, pilihan selama mereka belum berpisah di tempat jual beli, yakni pembeli masih berhak untuk meneruskan proses pembelian. Uh, Meneruskan proses pembelian atau membatalkannya, sebaliknya hak yang sama juga dimiliki oleh si penjual selama keduanya belum berpisah. Kemudian, akan tetapi apabila penjual dan pembeli sudah sepakat untuk barang tertentu dan mereka berpisah di tempat jual beli, maka tentunya keduanya sudah tidak ada lagi hak untuk membatalkan kecuali ada khiar ada kesepakatan ya khiar namanya dalam jual beli ada kesepakatan di antara keduanya apakah si pembeli atau si penjual untuk membatalkan transaksi kalau misalkan misal si pembeli beli suatu barang yang ukurannya dia tidak tahu. Misalkan dia membelikan untuk anaknya sepatu atau sendal. Dan dia hanya ingin sepatu dan sendal itu saja. Dia nggak mau yang lain, artinya nggak tertarik dengan barang yang lain. Dari barang yang si dimiliki si penjual. Dan dia bilang, nanti kalau nggak cocok dibatalkan ya. Kalau nggak misalkan ukurannya nggak pas. Kecilan atau kebesaran. Dibatalkan ya. Ini namanya ada sudah ditentukan, sudah ada kesepakatan, maka tentunya boleh. Masih walaupun sudah berpisah dari tempat mereka jual beli, tetap masih dibolehkan secara hukum syar'i untuk membatalkan barang dagangannya. Ini kita jelaskan ikhwan ya karena banyak sekali sekarang ini ya ketentuan dalam transaksi jual beli bahkan dibuat misalkan di bondnya barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan ini bertentangan dengan syariat Islam dan mereka berhujah walaupun masih di tempat itu misal padahal ini tidak dibolehkan dalam Islam selama antara penjual dan si pembeli belum berpisah di tempat itu dari tempat transaksi mereka jual beli maka selama itu secara hukum syar'i masih boleh kedua-duanya membatalkan atau melanjutkan proses jual beli kecuali kalau sudah terpisah nah maka selama tidak ada khiyar di antara mereka kalau keduanya sudah terpisah nah tidak ada hak lagi apakah si pembeli atau si penjual untuk membatalkan transaksi jual beli tersebut. Selama tidak ada khir tapi kalau ada, ada khir di antara mereka, walaupun keduanya sudah berpisah dari tempat transaksi jual beli, masih tetap dibolehkan secara hukum syariah. Dan ini tidak boleh dibatasi. Oh, nggak boleh kau kan sudah beli. Seperti tadi yang kita katakan bahkan di notanya di bonnya itu tertulis barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Begitu juga memang ikhwana khati yang sering kita perhatikan pada hari ini ada beberapa uh, toko soal lain yang mereka pakai sistem uh, komputer misalkan dalam jual beli padahal sebenarnya bisa untuk dibatalkan tapi mereka mengatakan oh nggak bisa lagi dibatalkan. Sebenarnya bisa. Orang ada programnya, ada kok. Untuk di pembatalannya. Namun karena mereka nggak mau, dan mereka nggak cocok dengan cara seperti ini, padahal ini hukum Islam. Ya Maka tidak boleh. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh membenci apakah si pembeli yang membatalkan atau si penjual yang membatalkan selama transaksi setelah transaksi dan mereka belum berpisah dari tempat transaksi jual beli tersebut, maka selama itu pula, mereka masih berhak untuk membatalkan. Dalam hadis yang direk limam bukhari muslim, dan yang lainnya Nabi SAW bersabda, Al-Bay'ani bil-khiyar, ma lam Jual beli masih diberi pilihan, untuk meneruskan atau membatalkan, selama mereka belum berpisah. Ini antara si pembeli dan si penjual, kata Nabi SAW, masih ada pilihan. Khiar, apakah mereka melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya? Malam, kata Nabi SAW, ia tafarraqa selama keduanya belum berpisah. Fa'in sadaqa wa bayyana fi bay'ihima. Kata Nabi SAW, apabila mereka berdua jujur dan memperjelas jual belinya maka jual beli mereka akan diberkahi ini ikhwan kalau dilakukan transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan ketentuan syariat Islam apakah si pembeli atau juga si penjual mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala wa in sebaliknya apabila mereka berdua menyembunyikan sesuatu dalam jual belinya dan berbohong maka keberkahan tersebut akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. sering kita jelaskan bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, apa yang apapun yang ia lakukan bukan hanya sekedar terlaksana apa yang ia inginkan, tapi seharusnya sudah sewajarnya kita memperhatikan bahwa apa yang kita lakukan itu mendapatkan ridha Allah subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa taala. Kemudian adab yang ke sepuluh dan yang terakhir dalam bab ini yaitu tidak boleh menimbun atau memonopoli barang dagangan tertentu. Ada ekuan uh, sistem ya atau yang dilakukan sebagian manusia dia kuat dia ingin bahwa barang itu hanya ada bisa didapatkan dari dirinya sendiri dan ini tidak dibenarkan dalam Islam atau seperti yang sudah kita pernah sampaikan ya di masa kita ini zaman kita ini sering kita lihat uh, barang atau harga dari barang itu tidak stabil Bahkan itu terkadang diakibatkan oleh ulah sebagian oknum umat manusia. Karena diantara pedagang ada yang dengan sengaja menimbun, ya, menghilangkan barang tersebut dari peredarannya agar barang yang keluar itu sangat sedikit. Sementara kebutuhan sangat besar sehingga ketika sudah nampak kebutuhan yang begitu sangat Besar mereka akan mengeluarkan barang itu dengan sedikit demi sedikit, dengan tujuan mereka akan menaikkan harga melambung yang akan menyulitkan si pembeli untuk mendapatkan barang tersebut, dan ini dalam hukum Islam diharamkan tidak boleh. Dan memang sengaja ada orang yang melakukan ini demi untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan dengan sekecil-kecilnya modal. Syekh menjelaskan di sini, tidak boleh menimbun atau monopoli dengan tertentu untuk menguasai harga barang. Dilakukan itu agar mereka bisa menentukan harga barang sesuai dengan keinginan mereka. Dan tidak mau peduli. Dan tidak mau, tidak pernah merasa iba. kasihan kepada si pembeli dengan mereka menaikkan setinggi-tingginya harga. Mereka lambungkan harga untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Perbuatan ini dapat merugikan manusia dan mengganggu kaum muslimin. Dalam hal ini Nabi SAW melarang perbuatan ini dan beliau SAW bersabda. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Kata beliau La yahtakiru illa khati'un La yahtakiru illa khati'un Kata Nabi SAW Tidaklah seorang menimbun barang Melainkan pelaku maksiat Artinya seorang mukmin yang saleh, seorang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, seorang mukmin yang taat menjalankan agamanya, hal yang tidak mungkin dia akan melakukan menimbun barang. Ya. Tapi ikhwan, banyak sekali cara atau umat manusia pada hari ini akan melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Apakah cara itu akan merugikan orang lain? Apakah cara itu dengan cara-cara yang haram? Apakah cara-cara itu akan menimbulkan kebencian, permusuhan? Namun manusia pada hari ini, atau orang-orang pada hari ini tidak lagi memperdulikan itu. Para pedagang atau penjual ini, Masya Allah. Dan ini sangat jelas, kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang menimbun barang, melainkan orang tersebut pasti adalah pelaku maksiat. Orang yang salah, orang yang baik, tidak akan mungkin melakukan menimbun barang demi untuk menguasai harga barang tersebut sesuai dengan keinginan dan kemauan mereka. Dan masih banyak ikhwan dan ya, adab yang semestinya yang dijelaskan tentunya dan dilanggar oleh kaum muslimin pada hari ini. Kalau kita perhatikan dengan persaingan, kalau kita katakan persaingan enggak sehat dari pedagang ya mereka melakukan dagangnya itu dengan ritual-ritual tertentu dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Apakah pedagangnya punya jimat untuk pelaris? Apakah pedagangnya punya jampi-jampi mistik untuk pelaris? Saya pernah, tuan. Itu saya dagang. Kemudian orang di samping saya itu kalau sebelum dia buka dagangannya itu... ...keliling dia. Kayak orang tawab. Dan mulutnya kumat kamit. Maka ketika kita tanya... ...ada apa ini? Oh, kata dia ini rahasia. Ini rahasia. Nggak boleh orang lain tahu. Kecuali bayar katanya. Allah. Akbar. Dan pernah sudah... ...sudah juga pernah saya sampaikan, ikhwan. Ada... ...akuan kita, ada salah seorang Ustadz yang biasa membantu kaum muslimin... ...untuk kesembuhan dari gangguan-gangguan syaitan, itu meruqyah ya. Maka saya pernah bertanya, dari kalangan apa yang paling banyak pasien dari Ustadz tersebut? Kata beliau, yang paling banyak, lebih dari 50% dari semua pasien itu yang paling banyak adalah pedagang. Allah Akbar. Yang paling banyak terganggu atau gangguan setan itu para pedagang. Karena mereka tanpa menyadari, tanpa merasa bersalah bahwa yang mereka lakukan, apalagi katanya ilmu putih, apalagi jampi-jampi, baca ayat, misalkan ayat Quran, tapi dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan cara-cara tertentu, disinilah Iblis di sinilah syaitan menyusup masuk untuk merusak akidah umat, merusak kaum muslimin. Inilah yang perlu diperhatikan ya, para pedagang atau yang melakukan transaksi jual beli dan ingat kalau kita menjalankan jual beli transaksi jual beli dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, khususnya apa yang sudah kita jelaskan pada dua pertemuan ya dalam bab ini menjelaskan kepada kita apa yang harus kita jaga, harus yang apa yang harus kita laksanakan dalam transaksi jual beli. Insya Allah kata Nabi saw. Kalau penjual dan pembeli itu melakukan transaksi jual belinya dengan benar, kata Nabi saw. Maka keduanya akan mendapatkan keberkahan Allah subhanahu wa taala. Mudah mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat dan menambah wawasan dan menambah perbandaraan ilmu kita dan untuk kita amalkan dalam sisa hidup kita. Kita tutup pertemuan ini dengan dua kafaratul majlis subhanakallahu wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wabillahi billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sess> <Sess>